Bismillah. Assalamualaikum. Suaranya jelas. Barakallahu fikum. InsyaAllah suara jelas ya. MasyaAllah, ahlan wa sahlan. Puan, MasyaAllah, Alhamdulillah. Kita mulai saja ya. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-puan pelajar di Malaysia, barakallahu fikum. Alhamdulillah binikmatihi tatimu salihat. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kita bermuajah melanjutkan kembali kelas kita dengan materi Qawaidun Nahwi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan baik kita, melancarkan urusan baik kita, memberkahi apa yang kita usahakan, meridhai apa yang kita upayakan, dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-puan pelajar rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait dengan i'rab, dan sudah kita pelajari i'rab rofa, dan kita masuk pada i'rab nasab. Ya,
Setelah kita mempelajari i'rab rafa ya beserta contoh-contohnya, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tanda i'rab nasab. Kemudian juga kita akan mendeteksi dari kata-kata yang nanti disebutkan diberi baris bawah, maka nanti bagaimana bentuk i'rabnya. Bisa dibuka halaman 17. InsyaAllah. Pada halaman 17 ya, di sini ada latihan ya, cari tanda i'rab nasab kata yang bergaris bawah ya, dan berikan alasannya. Ya, di sini ada kata innad-dina 'indallahil Islam. Ya, ad-dina. Sekarang ad-dina. Ya, silakan tuan puan pelajar ya di Malaysia rahimani wa rahimakumullah. Ad-dina. Ad-dina di sini adalah kata yang ada garis bawahnya. Ya. Ad-dina di sini termasuk isim, fi'il atau huruf. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, betul, sahih. Ya, kemudian setelah kita mengetahui bahwa ad-dina termasuk isim, sekarang ad-dina di sini i'rabnya apa? Barakallahu fiik. Inna dina adina sekarang i'rabnya apa? Taib. Ad-dina sekarang i'rabnya apa? Nasab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ad-dina sekarang i'rabnya nasab. Maka ad-dina mansubun li'annahu ismu inna wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi li'annahu ismul mufrad. Jadi ad-dina i'rabnya adalah nasab, kedudukannya dia sebagai ismu inna, tanda nasabnya adalah dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, dengan baris fathah. Kenapa dengan baris fathah? Karena dia termasuk isim mufrad. Nah, inna dina indallahil Islam, ini yang pertama. Latihan yang kedua, innal khadimaini yaknusani. Ya, innal khadimaini yaknusani. Di sini kata yang digaris bawah adalah al khadimaini. Al khadimaini. Sekarang apa i'rab al khadimaini? InsyaAllah.
Sekarang apa i'rab al-khadimaini? Baik, masya-Allah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. I'rabnya apa? Kalau isimnya benar, isim tasniyah. Sekarang apa i'rabnya? I'rabnya nasab, masya-Allah. Nasabnya dengan ya karena isim tasniyah, masya-Allah. Betul, sahih. Jadi al-khadimaini mansubun li'annahu ismu inna wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirihi li'annahu ismu at-tasniyah atau ismul muthanna. Barakallahu fiik, masyaallah, mumtaz. Kemudian yang ketiga, ya, soal yang ketiga. Innal mudarrisina fil qa'ah. Innal mudarrisina fil qa'ah. Taib. Sekarang kata yang bergaris bawah adalah al mudarrisina. Taib. Apa i'rabnya al mudarrisina? Taib, al-mudarrisina apa i'rabnya? Silakan tuan-puan pelajar, barakallahu fikum. Taib, ya, al-mudarrisina i'rabnya adalah nasab, karena dia sebagai isimnya in, inna. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan ya. Kenapa dengan ya? Karena jamak mudzakkar salim. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul, sahih. Kemudian contoh yang keempat, inna dha ilmin mukramun. Inna dha ilmin mukramun. Taib. Inna dha ilmin mukramun. Kata yang bergaris bawah adalah dha. Sekarang dha di sini apa i'rabnya? Apa kedudukannya? Kemudian tanda i'rabnya dengan apa? Kenapa dengan tanda tersebut? Barakallahu fik. InsyaAllah. Sahih. Taib, nasab, ya. Nasab, nasabnya dengan alif karena termasuk asmaul khamsah. Masyaallah, barakallahu fik. Dha i'rabnya adalah mansubun, ya, ismu inna wa alamatu nasbihi alif li'annahu asma'ul khamsah. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian latihan yang kelima, innal kuffara layadkhulu fil jannah. Taib, kata yang bergaris bawah di sini adalah al-kuffara. Apa i'rabnya al-kuffara? Insyaallah, barakallahu fiik, ya. Dha
khalas. Kemudian al-kuffara, ya. Al-kuffara, apa i'rabnya al-kuffara? Al-kufara i'rabnya adalah nasab. Nasabnya dengan fathah karena termasuk jamak taksir. Masya Allah, barakallahu fik. La yadkhulu, ya. Tayyib. Apa i'rabnya yadkhulu? Yadkhulu adalah al-fi'lul mudhari' al-mansub, ya. Al-fi'lul mudhari' al-mansub wa alamatu nasbihi hadfun hadfun nun li'annahu min af'alil khamsah. Nah, inna sa'ya fil khairi mahmudun. Inna sa'ya fil khairi mahmudun. Taib, kata yang bergaris bawah adalah as-sa'i, ya. Apa i'rabnya as-sa'i? Barakallahu fik. Nasab dengan fathah, ya. Kalau di isim manqus nasabnya tidak pakai fathah muqaddarah. Nasabnya adalah memakai fathah yang sebagaimana biasa, ya. Berarti as-sa'iya mansubun ismu inna wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi li annahu ismul mufrad. Naam. Kemudian latihan selanjutnya, inna ahmada talibun mujtahidun. Kata yang bergaris bawah di sini adalah ahmada. Apa i'rabnya ahmada? Barakallahu fik. Taib, ahmada, ya, termasuk isim ghairu mun sharif, ya. Maka rafa'nya pakai dhammah, fathahnya pakai nasabnya pakai yakni fathah, kemudian jarnya pakai fathah. Taib. Inna ahmada talibun mujtahidun. Ahmada, ya, marfu'un wa alamatu, ya, ahmada mansubun, ya, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi li'annahu al-fi'l al-ism ghairu munsarif.
al-ism ghairu munsharif. Inna Ahmada talibun mujtahidun. Maka Ahmada i'rabnya adalah man mansub, ya. Ismu inna wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Li'annahu ismu ghair munsharif mufrad. Barakallahu fik. Latihan yang ke-8, innal muslimati yuti'nallah. Innal muslimati yuti'nallah. Ya. Kata yang bergaris bawah di sini adalah al-muslimat. Al-muslimat. Taib, apa i'rabnya al-muslimat? Barakallahu fik. Taib, jamil, nasab, ya, dengan nasab dengan kasrah karena jamak mu'anas salim sahih. Innal huda biyadillah, innal huda biyadillah. Taib, apa i'rabnya al huda? Innal huda biyadillah, al huda yakni al mubtada wa alamatu rafihi dhammatun. Innal huda biyadillah, al huda ismu inna, ya, mansub. Wa alamatu nasbihi bi fathatin zahiratin ala akhirih li annahu ismul mufrad. Naam. Innat tujara sadiqun. Innat tujara sadiqun. Taib. Nah. Kata yang bergaris bawah di sini adalah at-tujara. Taib, apa i'rabnya at-tujara? Taib, at-tujara mansub wa alamatu nasbihi fathah al-zahirah li'annahu jam'ut taksir. Naam. At-tujara mansub, ya, li'annahu ismu inna wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi li'annahu ismul mufrad. Kemudian yang selanjutnya, innal ustadzat yaqra'nal qur'ana. Taib, al-ustadzat. Taib, apa i'rabnya al-ustadzat? Taib, al-ustadzat i'rabnya adalah mansub. Ismu inna wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun ala akhirihi li'annahu jama' mu'annas salim. Taib. Kemudian innal muwazzafina nasyitan.
innal mudhaff innal muwaddafaini nasyitan. Ya, al muwaddafaini, apa i'rabnya al muwaddafaini? I'rabnya adalah nasab. Ya, karena sebagai ismu inna. Ya. Tanda nasabnya dengan ya. Kenapa? Karena termasuk isim tasniyah. Nah, inna akha hasanin maridun. Kata yang bergaris bawah adalah kha. Ketika didahului dengan inna menjadi akha. Ya. I'rabnya adalah nasab. Ismu inna. Wa alamatu nasbihi alif, li'annahu asma'ul khamsah. Naam. Inna akha hasanin maridun. Innal mu'minina lay yashrabu al-khamra. Kata yang bergaris bawah adalah al-mu'minina. Apa i'rabnya al-mu'minina? Nasab, karena dia asmaul khamsah, nasabnya dengan a alif. Nam, innal mu'minina la yashrabu al khamra. Tayib, apa i'rabnya al mu'minina? Al-mu'minina mansubun ismu inna wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jama' mudhakar salim barakallahu fiik la yashrabu al-khamra ya yashrabu i'rabnya adalah yani al-fi'lul mudhari' man mansub wa alamatu nasbihi bihadfi an-nuni lan tanjua hatta tu'mina. Tanjua juga fi'il mudhari' man mansub ya, wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Tu'mina juga al-fi'lul mudhari' al-mansub wa alamatu raf'ihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Barakallahu fiik, tuan-puan pelajar di Malaysia, mungkin sementara sampai di sini dulu karena tempat kurang memungkinkan, posisi di luar pesantren, posisi di Jawa Barat di Ciawi. Kemudian tempat digunakan untuk belajar untuk menghafal Al-Quran. Jadi sementara sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung. Coba nanti saya koordinasi dengan Pak Yusri. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, tuan-puan. Pelajar, semoga apa yang kita usahakan berkah dan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fun.